Oke, nah jadi DTF saya coba tadi antep, berarti kalau dari segi hardware kita buat printernya, terus kemudian pemanasnya, oven, dan pemanas mesin press. Jadi ada tiga hardware ini yang mesti kita perhatikan ya, jadi tiga alat itu kita butuhkan. Dari segi consumable-nya tadi sebutkan berarti ada tinta yang kita butuhkan. Yes, ada tinta warna putih. Ya, tinta warna dan tinta putih. Berikutnya lagi ada tepung ya. Ya, powder atau hotmail. Powder atau hotmail. Kita bicara tepung saja dulu. Okay. Gampang ya. Biar gampang itu tadi bahasa Maduranya susah. Powder sama hotmail. Nah, itu tadi kalau bicara mengenai hardware-nya. Mulai saya beralih ke Mas Doni Albar, pakai apa Mas saat ini? Karena ini buat Mas Doni ini murni produsen ya Mas. Jadi menawarkan jasa, tidak menjual mesin, tetapi jasa. Betul, ya. Buat saya DTF itu emang satu teknologi yang baru. Ya. Saya pada saat awal 2020 melihat teknologi ini datang ke Indonesia, yang pertama saya lakukan begitu saya dapatkan sampel, saya bawa sampel-sampel itu ke teman-teman tukang sablon. Saya bawa, belum di press ya, masih hasil cetak. Saya berikan ke mereka, ini coba press. Dan mereka excited gitu kan, ini tertarik. Oh ini plastik sol digital, gitu dia. Berbeda yang sebelumnya masih menggunakan printable ya, printable yang disebut juga sangat kaku dan lebih gampang mengelupas. DTF ini langsung diterima oleh teman-teman sablon dan saya keliling dulu sebelum memutuskan ambil mesin. Saya keliling dulu ke teman-teman sablon karena saya harus tahu pasarnya ada nggak gitu kan, memastikan dulu. Saya keliling, kebetulan di Bogor itu bisa dibilang setiap kan ada tukang sablon gitu ya. Saya keliling teman-teman sablon, saya bawa sampel, saya suruh mereka try sendiri, saya suruh mereka merasakan feelnya sendiri, dan mereka excited gitu kan. Dan ini teknologi baru yang bakal diterima oleh tukang sablon. Karena jujur, saya paksa pasar saya kalau saya ambil mesin ini teman-teman sablon gitu kan. Meskipun saya bicara awal, ini untuk kita bicara 4 warna ke atas atau bahkan separasi yang mungkin di sablon perlu banyak screen. Nah ini banyak yang target awal saya bicara ke teman-teman sablon itu pada saat pekerjaan multicolor gitu kan, dan emang memerlukan screen banyak dengan jumlah yang kecil itu akan lebih efisien menggunakan DTF dibanding sablon manual. Dan mereka setuju. Akhirnya saya di pertengahan 2020 juga kita sudah mendatangkan mesin dan cukup menikmati hikmah COVID ya. Ratusan juta logo untuk masker yang kita tahu lah, logo lembaga di kita, di negara kita itu tidak ramah dengan tukang sablon ya. Warnanya ada 4, ada 5 gitu dengan ukuran sangat kecil gitu kan. Ya, dengan dia saat itu langsung efek COVID juga, kita produksi mungkin ratusan juta masker ya, hanya print only sih, kita yang print only. Dan itu pertanyaan ke saya dari yang order itu, bukan saya nanya mau order berapa banyak, dia tanya balik ke saya, sanggup berapa banyak per hari. Itu mesin 24 jam non-stop selama hampir sebulan gitu ya. Tahun ya, 2020 itu ya? 2020 ya. Sekarang? Sekarang, nah begitu negara api menyerang. Ya jujur sih, DTF ini secara pasar makin meluas dalam artian hampir semua pemain sablon yang asalnya kita bicara pemain sablon tukang gesek ya, Pak, sekarang jadi tukang pres. Karena mereka lebih banyak maklun untuk cetak DTF-nya. Nah, sampai-sampai saya bilang ada pergeseran habit ya, di mana yang target awal saya pemain sablon itu bisa beralih ke DTF untuk 4-5 warna ke atas. Ternyata satu warna pun mereka cetak. Gitu. Satu warna pun mereka lebih banyak, udah malas kebesuk, malas bikin film sablon, udah cetak aja. Dan itu saya alamin karena ya kondisinya saya setiap hari terima cetakan dari teman-teman sablon gitu. Makanya ada pergeseran dari pemain sablon jadi dari tukang gesut menjadi tukang pres. Nah, ada positifnya, teman-teman sablon yang biasanya menolak order 1-2 ini, sekarang ini mereka ya order 1, 2, 5, 10, 100 ribu ya mereka terima
gitu kan, dengan variabel yang berbeda juga nggak ada masalah gitu. Kalau dulu kan lebih kaku ya, itu untuk sablon mungkin minimal satu lusin itu pun harga masih tinggi gitu kan. Kalau sekarang 1-2 piece juga mereka terima. Nah, jadi positifnya pasar sablon ini makin meluas, pasar DTF ini makin luas. Dan kita bicara t-shirt, kita bicara kaos oblong ya, mungkin kita akuin semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang bapak-bapak terutama nih ya, di lemarinya mungkin 70-80% isinya kaos dibanding kemeja, polosan atau jersey gitu kan, karena itu yang sehari-hari kita gunakan gitu kan. Nah itu saya melihat pangsa pasar yang sangat besar. Disitulah saya menentukan mengambil DTF itu ya, karena emang sudah riset kecil-kecilan pak, saya bukan badan statistik, cuma riset kecil-kecilan, kumpul sama ngopi bareng, kumpul-kumpul sama teman-teman sablon yang akhirnya saya bisa membaca, oh ini pasar. Oke, tadi menarik bahwa teman-teman sablon tadinya ngesut, sekarang malah jadi kompres. Nah, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, nanti kalau teman-teman ada yang bertanya, boleh tolong langsung angkat tangan ya. Nanti saya kasih kesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Tantangannya apa sebenarnya mas dari pemain sablon ini sehingga kayaknya kok ada apa namanya ya, kesulitanan untuk bisa masuk ke DTF? Sebenarnya bukan sungkan ya, masih ada yang mempertahankan sablon itu untuk walaupun dengan jumlah sedikit, dengan warna banyak, itu masih ada yang mempertahankan. Dengan artian ya emang sablon plastisol secara ini saya akuin secara kualitas DTR masih 80% dibanding sablon plastisol, belum menyamai 100%, tapi kan dari segi kemudahan udah jauh lebih mudah gitu kan. Nah, tapi emang ada pergeseran di mana saat ini sablon plastisol terutama untuk yang multicolor itu yang dulu harganya di bawah DTF gitu kan, saat ini sablon plastisol naik kelas. Ada positif ya, sablon plastisol dengan multicolor itu naik kelas harganya. Kaos sablon plastisol dibanding kaos DTF sekarang saat ini bisa lebih mahal kaos sablon plastisol. Sudah mahal maksudnya? Ya untuk jumlah produk untuk kuantiti normal masih bisa selisih 10-20 ribu per kaos gitu ya. Karena tingkat kesulitan makin tinggi, karena itu bukan masalah kos ya, tapi tingkat kesulitan. Yang tadi saya bilang kita bicara 5-6 warna itu kan berarti kan 5-6 screen, 5-6 kali kesut gitu kan. Nah, otomatis itu kosnya makin tinggi. Ditambah kosnya DTF, mereka maklun pun kemana-mana sudah ada yang 45 juga gitu kan. Dihitung secara kalkulasi 45 dengan dia bikin screen 5 gitu kan, masih penting ya 45 ya Om ya. Intinya sih seperti itu. Jadi sablon plastisol tetap kalau menurut saya DTF bukan sablon killer, tapi membuat sablon itu malah jadi eksklusif. Kita bicara batik industri sama batik tulis lah ya. Masih tetap dia akan jadi makin kecil tapi akan makin naik secara kelas. Itu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Tadi udah sebutin mengenai 45.000, nanti kita bahas dulu 45 itu maksudnya apa itu. Saya ke Mas Indra. Mas Indra juga selain tadi cetak ya, tapi juga mempunyai apa, produksi kaos. Ya, saya ada produksi kaos, saya ada sablon manual juga, saya juga jual mesin juga. Apa yang gak dijual dari dia mas? Jual kaos, jasa cetak juga? Jasa cetak juga pak. Cetak DTF? Cetak DTF. Cetak DTF, terus ada sablonnya juga produksi? Ada sablonnya juga, cuma sekarang lebih ke discharge kita mainin. Jadi plastisol yang di GL ya udah. Plastisol sudah tidak? Sudah tidak. Nah ini dari tadi Mas Doni bilang plastisol itu sudah naik daun, kenapa ditinggalkan tuh mas? Lebih ke kurang orang sih pak ya. Lebih ke kurang orang itu sebenarnya. Kalau mau kayak gitu butuh orang bilang mas. Gue cariin. Iya. Oke, nah dari sisi Mas Indra tantangannya di mana sih ya? Buat tadi kan berarti sudah memegang banyak segmen tuh, jadi mulai dari kaos, jasa. Bagaimana untuk DTF? Ya kita bicara DTF tadi kan, tantangannya sih sudah mau mulai masuk, kira-kira sebenarnya sih masuk untung kan nggak sih masuk DTF? Masuk DTF itu untuk saat ini ya, yang saya jalani itu memang sangat menguntungkan.
Tapi kalau untuk pemula, ini saya selalu saran ya, karena saya kan jual mesin juga. Kalau you belum punya market, jangan di mesin. Maklum aja. Oke. Kayak gitu. Saya saran ini buat semuanya. Karena DTF ini selain menguntungkan, kayak iklan rokok, Pak. DTF ini dapat membunuhmu. Ada kanker. Karena jujur ngomong. Saya main DTF Januari. Mesin saya sempat trouble waktu itu. Sempat terjadi masalah. Di tahun 2020. Itu saya sempat sampai 3 hari 2 malam gak tidur. Kerusin itu mesin. Oh, trouble. Jadi kita perbaiki, kita bongkar segala macam lah. Kayak gitu. Sampai kita benar-benar menguasai, bisa dikatakan, bagaimana sih mengoperasionalkan DTF itu yang baik. Itu tadi kan kalau secara teknik mungkin sudah dijelaskan oleh Bang Iben, oleh Mas Doni ya. Gitu. Kalau saya di sini lebih berpesan satu, ketika mental kita belum siap, ketika kita belum benar-benar mempunyai niat yang bulat, jangan beli mesin DTF. Ini orang jualan mesin kita suruh beli mesin ya. Maklum aja. Oh seperti itu. Kapan saatnya seseorang itu boleh invest di mesin? Ketika dia sudah punya market, Pak. Seberapa besar market yang diciptakan atau yang dia miliki, itu hanya dia yang bisa miliki. Bukan saya. Saya mungkin jualan omset, katakanlah ya, 3-4 juta satu bulan, apakah sudah cukup untuk biaya operasional saya? Dan kita kan nggak tahu, karena kebutuhan orang kan beda-beda. Tapi ketika mereka merasa sudah cukup untuk tabungan yang ada, modalnya cukup, dan dia sudah punya cukup waktu, gitu ya, baru saya persilakan dia seorang tersebut. Yuk, cobain main DTF. Bukan tergantung dari omset jadi ini. Kalau misalnya saya punya omset 10 juta sebulan, oh masih belum cukup, jangan beli dulu gitu kan. Atau karena tadi ini saya belum jelas ini. 50 juta baru boleh beli mesin. Tidak seperti itu. Jadi setiap orang saya pikir punya levelnya masing-masing. Level masing-masing itu dalam artian kata bagaimana dia dapat menciptakan marketnya dia. Cost operasionalnya dia seperti apa. Kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya ya Pak, menurut pendapat saya, ketika orang tersebut, jangan sampai kita menjual ke orang yang belum siap mental yang tadi saya bilang. Walaupun saya jual mesin ya Pak ya, karena main DTF ini memang kita harus merawat mental. Betul. Mungkin di sini juga ada sebagian yang sudah pada tahu lah, harga head itu nggak murah. Gitu. Head untuk mesin ya Pak ya, harga head itu tidak mesin. Harga print head itu tidak murah. Jadi kalau kita belum expert, katakanlah belum punya pengalaman, saya pesan satu, jangan coba-coba. Maklum aja, kita sediakan kok 45.000. 45.000 per? Udah mulai deh. 58 kali 100. Aduh Pak Senior. 45.000. Aduh Pak Senior. Nah itu menarik nanti kalau kita bicara mengenai maklum ya.